Itu tadi senarionya di lokasi tumpuan keluarga. Tidak terkecuali kawasan riadah dan rekreasi yang turut menjadi perhatian penggemar sukan lasak ketika ini seperti aktiviti mendaki. Wartawan Amirul Hakim Lokman siang tadi meninjau tahap pematuhan SOP yang juga masih rendah dalam kalangan pengunjung. Seawal jam 8 pagi kelihatan, orang ramai bersama keluarga mula memenuhi dua lokasi popular ini, Taman Tugu di Ibu Negara dan Bukit Gasing di Petaling Jaya Selangor. Sebelum memulakan aktiviti, pematuhan kepada SOP dengan mengimbas kod pengesanan kontak MySejahtera dilakukan pengunjung. Setiap checkpoint dia akan ikut SOP masing-masing lah. And then kalau terlalu ramai, mana satu grup akan berjalan dululah. Jadi pada pendapat saya, walaupun kelonggaran dibagi oleh kerajaan, tapi kesemua rakyat masih lagi mematuhi SOP. Namun, penjarakan fizikal masih ada yang lalai apabila ada yang berkumpul dan bersesak-sesak di hadapan pintu masuk. Tindakan itu menimbulkan kegusaran pengunjung lain. Even in restaurants, when they are not eating also they don't wear the mask. So and they get crowded everywhere. And especially in public places, where like this kind of parks, okay. But I don't think so, it's still very safe. Like going inside safe, but gathering around here is still not safe. Ada pula yang hadir dengan jumlah yang ramai, melebihi 10 orang dalam satu-satu kumpulan. Dah nampak sini sekarang kan, sudah macam yang kini kalangan KL sini lah, semua macam commercial orang. Semua lah, keluar-keluar itu macam ikut-ikut, tak boleh cakap apa lah itu. Yang saya nampak tadi itu, dia orang ada ikut lah. Dia orang pun takut memang, dia orang pun. Kenapa apa susah. Satu orang kena, mungkin satu tu bukit lah kena. Bahaya lah itu. So, kita mau jaga kita lah. Pengunjung belum mematuhi SOP yang ditetapkan, antaranya penjarakan fizikal 1 meter, etika pengguna yang melibatkan pengawasan kanak-kanak, serta bilangan pengunjung pada satu-satu masa. Macam-macam kelonggaran telah kerajaan berikan, tapi masih lagi rekod kes harian mencatatkan angka yang tertinggi. Jadi siapa yang perlu kita salahkan? Adakah kerajaan ataupun warga asing ataupun warga tempatan sendiri? Tepuk dada, tanya selera. Makin Lokman, TV3.